Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ibu Weti Suprapdi, Kepala Sekolah SD Kartini 2. Bagi para siswa baru, selamat bergabung di SD Kartini 2 dan selamat memasuki tahun pelajaran baru bagi seluruh siswa kelas 2 sampai dengan kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Sukses buat anak-anak SD Kartini 2. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat SD Kartini 2 Batang. Perkenalkan, nama Ibu Juaria SPD SD. Anak-anak cukup memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Juju. Anak-anak, di tahun pelajaran 2021-2022 ini, Ibu menjadi wali kelas bagi siswa-siswa kelas 6. Nah, untuk anak-anak hebat kelas 6, selamat mengikuti program pembelajaran di akhir satuan pendidikan kita. Cayo! Hai anak-anak, perkenalkan nama saya Mr. Firman, SPD. Mr. Firman sebagai wakil kesiswaan dan humas di sekolah ini, yaitu membantu ibu kepala sekolah. Mr. Firman juga sebagai wali kelas 5A. Anak-anak, tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Elvi Hidayati. Ibu biasa dipanggil Ibu Elvi. Di tahun pelajaran 2021-2022, Ibu akan mengejar di kelas 1A. Sampai jumpa pada hari Senin, tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Dadah! Halo anak-anak semuanya. Ibu berharap kalian semuanya sehat selalu. Saya Leni Trisnawati. Kalian bisa memanggil Miss Leni. Pada tahun pelajaran 2021-2022 ini, Miss Leni akan mengajar anak-anak kelas 1. Selamat datang kepada anak-anak kelas 1 di SD Kartini 2. Semangat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini Bu Erni Rustanti yang nantinya akan mengajar di kelas 2B. Anak-anakku tercinta, Bu Erni mengucapkan selamat datang di SD Kartini 2 untuk kita bersama-sama menimba ilmu di sekolah. Ingat, belajar di sekolah bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Jauh daripada itu, belajar adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan mempelajari ilmu kehidupan. Karena dengan belajar, kita bisa mengubah dunia ini. Ingat anak-anak, jangan berhenti untuk belajar. Teruslah gapai cita-citamu dengan belajar yang sungguh-sungguh dan maksimal. Good job! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Perkenalkan, nama Ibu, Ibu Tri Penny. Biasa dipanggil Ibu Penny. Pada tahun ajaran baru 2021-2022 ini, Bu Penny mengajar di kelas 2A. Tetap semangat ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama Ibu Musnita. Biasa dipanggil Ibu Mus. Ingat ya anak-anak, jangan lupa sama Ibu Mus. Tahun ajaran 2021-2022, Ibu akan menjadi wali kelas 3A. Ingat anak-anak, 3A. Baik anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu, Ibu Reza Anggita Pratiwi. Anak-anak bisa memanggilnya dengan Miss Reza. Pada tahun ajaran 2021-2022 ini, Miss Reza akan menjadi wali kelas 3B. Anak-anak harus semangat ya di tahun ajaran ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, saya Pak Jalal Arianto. Pada tahun pelajaran
2021-2022, Bapak mengajar di kelas 4A. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun belajar daring. Sampai jumpa di pembelajaran nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kepada anak-anak, Pak Guru ucapkan selamat memasuki tahun ajaran baru. Selamat duduk di kelas baru dengan Bapak Ibu Guru yang baru. Pak Guru doakan, semoga di tahun ajaran baru kita semua punya semangat baru, punya prestasi baru, tetap kuat, semangat, dan sehat selalu. Saya Pak Mulyono akan menjadi guru kelas 4B. Terima kasih. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali di tahun ajaran baru 2021-2022. Selamat buat anak-anak yang sudah naik kelas. Perkenalkan, nama Ibu Sri Sunarni, biasa dipanggil dengan Bu Narni. Ibu akan mengajar atau menjadi wali kelas 5B. Jangan lupa ya anak-anak. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Perkenalkan, nama Bapak Khairul Ilham, biasa dipanggil Pak Ilham. Bapak mengajar di kelas 1 sampai kelas 6. Sampai jumpa anak-anak di tahun pelajaran 2021-2022. Menjadda wajadda, siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang akan mendapat. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, namo buddhaya. Jalan-jalan ke Barelang, singgah sebentar membeli buah naga. Wahai anak bangsa yang cemerlang, selamat datang di SD Kartini 2. Perkenalkan, nama Ibu Purwodasi. Ibu mengajar di kelas 1 sampai kelas 6 pendidikan agama Buddha. Ibu ucapkan selamat kepada Ananda yang telah melanjutkan ke jenjang berikutnya. Semoga kalian tetap semangat, sukses, dan giat belajarnya di masa pandemi. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenankan, nama Bapak Jusbin Siotang, SPDK, Guru Agama Kristen, SD Kartini 2 Batang. Untuk anak-anak Bapak nanti yang beragama Kristen, kita bisa belajar bersama-sama di kelas ruang agama Kristen. Semangat! Yes! Good morning everyone! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Seri Andalia. Saya mengajar di SD Kartini 2 sebagai guru bahasa Inggris kelas 1 sampai kelas 3. Oke, anak-anak Mam Seri, panggil hari-hari di kelas nanti sama Mam Seri. Oke, anak-anak semuanya Mam harap senang belajar bahasa Inggris dan senang belajar sama Mam Seri. Oke, sampai jumpa. See you. I love you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo anak-anak Bapak semua. Perkenalkan, nama Pak Ulil Absar SPD, biasa dipanggil dengan Pak Ulil. Bapak mengajar pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dari kelas 3 sampai kelas 6. Dan Bapak juga mengajar pelajaran komputer dari kelas 3, 4, dan 5. Baik anak-anak, sampai jumpa. Tetap semangat. Salam olahraga. Halo Kak Ciaho, saya Suryana, kalian bisa panggil saya Lausriana. Di sini saya sebagai guru bahasa Mandarin mulai dari SD kelas 3 sampai kelas 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nesti Atis, biasa dipanggil Nesti. Selamat datang di tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kalian semangat lagi belajarnya walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Kartini 2, tahun pelajaran 2001-2002. Perkenalkan, nama Ibu Waryati. Di sini Ibu sebagai bendahara. Nanti anak-anak kalau membayar uang sekolah sama Ibu, ya.
walaupun masa pandemi, kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Ibu Jenny Christina, biasa dipanggil Ibu Jenny. Ibu bertugas di perpustakaan. Bagi anak-anak yang ingin membaca, silakan datang ke perpustakaan. Ibu tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumardi, bekerja di SD Kartini 2 sebagai security. Semangat. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz. Kalau orang memanggil saya Pak Hafiz, saya sebagai tenaga kebersihan. Bagi anak-anak yang hobi catur dan bola takraw, selamat berjumpa dengan Pak Hafiz di tahun ajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia Wayudi, petugas kebersihan SD Kartini 2. Terima kasih.